Jadi hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Mei, agenda hari ini itu aku ada interview via video call sama PPI Suco karena aku mendaftarkan diri jadi pengurusnya di bagian humas. Dan mungkin nanti aku mau pergi ke Huijin, mau beli buah, dan mungkin aku mau beli snacks juga. We'll see later. Kasih time back. Jadi ini buah yang tadi aku beli. Sebenarnya tadi planningnya mau beli di supermarket, tapi tadi lewat di kantin terus ada kayak murid itu jualan ini 15 yuan dapat 2, jadi kayak 30 ribu dapat 2. Parwan sama temen. Dan ini artis hari ini, sambal, sambal rujak manis ABD. Kita langsung. Udah aku tuangin bumbunya. Enak. Enak pun. Jadi ini sisa sama cherry. Aku gak suka. Gak enak. No, wasn't bad. Next food. Jadi ini makanan kedua. Ini namanya jangfen. Dia terbuat dari tepung beras. Isinya itu ada letus, selada, terus ada sosis sama telur. Terus ada sayur-sayuran, bawang gitu. Terus dia di atasnya ini ada kacang sama ada sambal. Terus ini ada kuah. Terus tadi dikasih ada cuka gitu juga. Dia biasanya dimakan buat sarapan. Let's dig in. Untuk hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di lain waktu.